rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedikit input yang cikgu nak beri hari ini ada kesannya kepada awak semua. Boleh ke? Boleh? Cikgu nak tengok muka orang bersedia. Agak-agak bersedia macam mana? Perlulah masa itu. Jagalah diri. Masa itu untuk untuk kamu telaah buku, bukan untuk main-main yang lain. Apabila masa itu telah ditetapkan, kalau sia-siakan, tersesialah masa depan kamu. Yang berusaha, barisan pentadbir, guru-guru tingkatan 5, kaunselor, guru-guru yang berdedikasi dan seterusnya, putra-putri, anak-anak tingkatan 5 yang saya kasihi. Oleh itu, untuk murid-murid sekali lagi, saya ingatkan, habiskan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Jangan leka dan jaga kesihatan sepanjang peperiksaan SPM ini ataupun bermula hari ini. Elakkan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan anda. Untuk calon-calon SPM 2022 ini akan dapat menjawab peperiksaan dengan tenang, dipermudahkan segala urusan, dijauhi segala bala petaka dan diberi kesihatan yang terbaik untuk anda menghadapi peperiksaan SPM nanti. Sekian, terima kasih.